Halo. Selamat siang teman-teman saya semua yang ada di seluruh dunia. Apa kabar teman-teman? Saya ucapkan syukur dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang ada di seluruh dunia atas dukungan teman-teman semua terhadap channel ini, ya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih juga yang sudah menekan tombol subscribe dan juga loncengnya, serta yang sudah menekan jempol serta melakukan komen sebanyak-banyaknya pada setiap video yang saya upload. Nah, teman-teman, selamat siang dan assalamualaikum, shalom damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan kepada semua teman-teman saya. Teman-teman, pada siang hari ini saya mau menginfokan live nanti, ya. Tapi sebelum itu, video ini sengaja saya buat untuk menghormati seseorang yang sudah saya anggap seperti bagian dari diri saya. Ya, saya nggak bisa menyebutkan namanya, tetapi saya biasanya memanggil Bang Har. Ya. Dia selalu komen dan saya merasa dekat dengan beliau. Ya. Walaupun baru satu minggu saya berbicara dengan dia. Saya turut berduka, sangat turut berduka cita. Saya seminggu baru ngobrol dengan beliau, ya, dengan canda dan tawanya, kemudian bercerita-cerita satu minggu. Terasa sudah seperti lama mengenal secara fisik, tetapi tidak pernah kenal secara fisik. Tapi saya merasa sangat-sangat dekat. Teman-teman, terkadang kita pengen mendapatkan seperti yang kita inginkan. Seperti itu juga saya pengen semuanya sembuh. Tetapi kadang yang Maha Kuasa berkehendak lain. Maha Kuasa berkehendak lain. Perubahan terjadi, kebaikan terjadi, tetapi tiba-tiba terjadi perputaran berbalik 360 derajat. Yang sangat-sangat di luar akal saya. Tapi karena dia yang punya hidup, dia yang punya nyawa manusia, jadi apa ya, saya tidak bisa bilang apa-apa ya. Tetapi dari hati saya yang paling dalam kepada keluarga Bang Har yang ditinggal, sehatlah selalu dan sabar. Sabar buat istri dan anak yang ditinggal. Ya, sabarlah buat anak dan istri yang ditinggal. Tetaplah tekun dalam doa. Ya, saya pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sangat-sangat dalam. Turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal. Dan teman-temanku semuanya, kenapa saya merasa dekat? Karena kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membantunya
itu patokannya, barometernya di situ. Dia percaya saya bisa membantunya. Tetapi Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Kejadian seperti ini pernah saya alami 2010. Kejadian seperti ini pernah saya alami 2010. Dan dia di depan saya. Ketika selesai saya doakan, dia mengembuskan napasnya terakhir. 2010, satu minggu saya shock. Satu minggu saya shock. Beban mental, beban pikiran seperti tidak menerima kenyataan. Sama dengan kondisi sekarang, teman-teman. Saya juga seperti shock. Shock sangat. Ya. Sangat-sangat shock. Sangat-sangat shock. Mental saya down. Mental saya down. Ya. Kepercayaan diri saya turun. Sangat drastis. Ya. Kepercayaan diri saya turun. Sangat drastis. Akibat kejadian ini. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman, WA-nya yang belum saya balas. Udah berapa hari? 3 hari saya nggak balas-balas WA kalian di admin. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya. Jadi saya berdoa supaya, dan saya percaya Bang Har diterima di sisi Bapak. Ya, tenang di sampingnya, dan saya percaya isinya jauh lebih baik di sana, dan bersabar kepada yang ditinggalkan. Nah, teman-teman, ya, saya juga mau bilang terima kasih kepada kalian semuanya yang tidak banyak menuntut harus live. Saya perhatikan tidak ada banyak menuntut. Saya juga bilang terima kasih kepada kalian. Sangat-sangat terima kasih atas pengertian kalian semuanya. Walaupun kalian tidak mengetahui siapa yang saya maksud. Walaupun kalian tidak mengetahui siapa yang saya maksud ini. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada kalian. Teman-temanku, pada hari ini saya infokan bahwa saya belum bisa live karena mental saya masih down. Ya, kondisi pikiran saya juga belum stabil mengingat kejadian tersebut. Ya. Jadi kemungkinan besar, mudah-mudahan Kamis atau Jumat saya sudah bisa live untuk membantu teman-teman. Itulah info yang bisa saya beritahu kepada teman-teman. Sekaligus saya di sini mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bang Har. Ya, sehat semua yang ditinggal, dan berlimpahlah kebijaksanaan untuk kalian sekeluarga. Terima kasih, dan saya pamit. Mari kita saling mendoakan agar semua sehat-sehat. Saya dari hati kecil yang paling dalam mengatakan saya mengasihi kalian semua. Tidak peduli agama, suku apapun kalian. I love you. I miss you. Bye-bye.